Ada dalam satu riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajha berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalannya beliau duduk di bawah pohon rindang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi satu ekor lebah. Ratunya lebah datang kepada Nabi. "Wahai Rasulullah, engkau saat ini menjadi tetamuku ya Rasulullah. Aku memiliki madu yang begitu lezat. Tolong cicipi ya Rasulullah." Sayyidina Ali dipanggil. "Hai Ali, lihat enggak tuh ada sarang lebah di atas? Lihat ya Rasulullah. Ambil madunya bawa turun." Sayyidina Ali bingung. "Sarangnya ya Rasulullah?" "Iya. Ambil. Nanti diantum," katanya. "Enggak akan," kata Rasulullah. "Enggak akan diantum. Karena kita sebagai tetamunya lebah tersebut." Sayyidina Ali ambil, tidak ada satu ekor lebah pun yang mengantum Sayyidina Ali. Rasulullah mencicipi lebah dan Sayyidina Ali mencicipi lebah. Saat Rasulullah mencicipi lebah, lebah ratunya itu datang kepada Nabi. "Bagaimana ya Rasulullah? Lezat luar biasa." Ditanya lagi, "Wahai lebah, bukankah engkau memakan dari putik bunga yang saat engkau memakannya dalam keadaan cukup pahit? Kok bisa keluarnya manis begitu, begitu lezat manisnya?" Jawaban lebah tersebut, "Ya Rasulullah, betul. Aku mengambil dari sari putik kurma, dari putik bunga dalam keadaan pahit yang sangat luar biasa. Saat itu, saat aku mengambil putik kurma tersebut, Allah memerintahkanku bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Maka keluarlah madu yang begitu lezat, buah karena solawat kepadamu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad." Dua hikmah ini apa sih kita yang kita ambil dari petiknya? Kok karena solawat rezeki Allah berikan? Karena solawat kok ada kelezatan? Tidak akan Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk memberikan kasih sayang besar kepada seluruh alam. Baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu binatang, apapun itu semua mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saat di jalsah kita dengar betul guru kita Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan kegembiraan itu dibagi tiga. Yang pertama, kegembiraan yang dapatnya terjadi suatu mudharat dan akan menjadi suatu dosa besar bagi diri kita. Contohnya gimana Habib? Emang ada kegembiraan yang bisa jadi bikin mudarat dosa besar? Ada. Saat dia minum khamar, dia senang, dia gembira, dosa. Gembira untuk dirinya. Dia bermaksiat kepada Allah, itu pun kegembiraan untuk dirinya, dan itu mendapatkan dosa. Kegembiraan, sesuatu kegembiraan yang mendapatkan dosa, maka kegembiraan untuk dirinya tatkala mereka bermaksiat kepada Allah. Kegembiraan yang kedua, kegembiraan hanya sekedar dalam arti membahagiakan diri sendiri. Contoh, mendapatkan satu kebahagiaan yang besar tatkala kita berjumpa dengan kawan bersenda gurau. Ada obrolan, ada yang bisa bikin kita ketawa, nyenengin diri. Itu kebahagiaan yang bisa membuat bahagia orang lain. Dapat pahala? Bisa dapat pahala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa membuat senang hati orang lain, maka lebih baik dibanding dia ibadah selama 60 tahun. Paham sampai sini? Insya. Yang ketiga, kegembiraan yang akan menghasilkan syurga Firdausul A'la. Yang pertama,
gembira saat dimana kita tahu betul bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita gembira, itu adalah pahala besar, dan itu sampai ke syurga Firdausul A'la, sampai ke bawah ke akhirat. Kenapa? Karena bergembira. Tadi dikatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, maka gembiralah wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembira dalam arti apa? Gembira dan rasa diri ini merasakan kenikmatan tatkala kita mendapatkan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kegembiraan apalagi, Bib? Sesuatu yang bisa membawa kita sampai mendapatkan pahala yang besar. Kemarin juga dijelasin kan tentang seseorang yang awalnya mubah, enggak dapat apa-apa, bisa jadi pahala. Dia yang belum datang, yang saat itu enggak datang, boleh diperiksa lagi YouTube-nya untuk dipelajari lagi. Ya, makanya kalau ada yang enggak datang saat jalsah, tolong besoknya atau sesempatnya diputar lagi jalsa hari Senin ini, diputar hari Selasa, silahkan. Kenapa? Sayang kalau kita nggak dapat ilmunya. Ya, jangan sekedar hadir jalsa, cuman sekedar datang ikut-ikutan, selesai pulang nggak bawa ilmu yang manfaat. Jadi kemanfaatan seseorang itu, kegembiraan itu mulai dari diri sendiri dan juga dapat menggembirakan orang. Setiap apa yang kita buang, jika seseorang ingin membuang rezekinya, buang yang gede. Niat buat ngebahagiain orang, Allah akan bahagiain kita. Alhamdulillah. Jadi buat ibu yang ada di sini, sering-sering bikin seneng suami, biar rezekinya di hari disenengin, besok naik. Dan ntar kadang biasa naiknya 1 juta, naiknya 2 juta. Kan? Kali besok dikasih kunci rumah baru, kuncinya aja rumahnya enggak. Insya Allah. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan selalu membuat gembira orang lain. Dan sebagaimana Rasulullah juga selalu membuat gembira hati orang lain, Rasulullah tidak pernah mengecewakan orang, enggak pernah sama sekali membagi sesuatunya, kan? Yang baik dikasih orang, yang enggak baik buat Nabi. Kurma yang keras Nabi yang makan, yang lembut, yang bagus diberi ke orang lain. Kenapa? Karena inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dikatakan oleh Allah untuk selalu membahagiakan orang lain. Apalagi untuk mengeluarkan rezekinya untuk di jalan dakwahnya Nabi. Untuk pesantren, membangun majlis ta'lim, terus ada kawan yang sakit kita bisa bantu. Ini kan membuat bahagia orang lain, membuat senang orang lain. Inilah cara kami untuk membahagiakan orang lain, dan ada hasil yang terbaik. Jika cacing dengan usahanya dia di dalam tanah, Allah buka rezeki dengan solawat. Jika lebah tatkala dia memakan sesuatu yang pahit, maka keluarnya manis dan lezat buah salawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita ini diberikan izin oleh Allah untuk selalu membasahi lisan kita bersalawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.